everyone, selamat datang di YouTube channel aku Maweza Atika. Selamat pagi semuanya. Pagi ini terasa mendung sekali, tapi aku tetap membersihkan kamarku. Kebetulan karena lagi belum bisa sholat, jadi aku langsung bersihin kamarku guys. Karena menurut penelitian, kalau bangun tidur kita langsung bersihin kamar kita, jadinya kita bisa langsung semangat dan gak mageran. Ini aku lagi lipet-lipet selimutnya, terus lagi beresin bantalnya, terus aku lagi tarik-tarik nih biar rapi. Sudah selesai guys, sudah rapi semuanya. Hatiku juga udah tenang. Selanjutnya aku prepare siapin baju seragam sekolah karena aku masih masa PPL. Ini ada kaos kaki, jilbab dan baju. Dan this is my outfit today. Oke, setelah itu aku ambil kunci mobil. Terus kita siap-siap, sudah sarapan juga, sudah beres semua, matikan lampu. Bye-bye. Let's go. Ini aku pamit dulu ke orang tua. Terus kita taruh semua barang-barang yang mau dibawa ke mobil, karena barang yang aku bawa tuh banyak banget. Ada buah, terus ada air, dan ini di perjalanan. Tapi sebelum ke sekolah aku ngantar skripsi dulu ke rumah dosen, karena kita mau bimbingan besok. Jadi skripsinya mesti dianterin dulu. Dan ini dia, aku taruh dulu skripsinya. Setelah itu aku langsung bergegas ke sekolah. Dan ternyata hari ini aku piket guys. Jadi kita harus duduk di meja piket. Dan look at my school, lihatlah halaman sekolahku. Ini sepi karena anak-anak pada masuk. Dan ini aku udah di ruang BK. Terus kita ada kayak project dikit yang mau dibikin. Aku lagi rapat sama temanku di ruang BK. Ruang BK-nya sederhana banget, tapi aku nyaman banget di ruang ini. Nah, selanjutnya juga kita balik lagi ke ruang PPL. Aku balik lagi ke ruang PPL karena ada yang perlu aku ambil. Dan terus tadi ini di depan tiba-tiba ada Shanum, anaknya guru aku. Shanum ini imut banget guys, asli. Dia baru 5 tahun deh kalau gak salah. Terus ini dia lagi gambar. Terus kita ngikut dia gambar. Ini dia bukan gambar sih, dia kayak ngecet gambar gajah gitu ya. Lihat deh giginya, asik, seru banget. Dan ini teman-teman aku juga yang lagi piket. Dan ini siapa? Nah, ini dia lagi gambar. Ini siapa sih yang lagi ngaca? Terus kita lihat Shanum. Aku sambil lihat Shanum, aku ngajarin dia cara gambar gajah sesuai instruksi yang ada di buku Shanum. Sepulang sekolah aku lanjut mandi dan mau skincare-an guys. Seperti biasanya aku selalu pakai skincare dari rangkaian Scarlett. Dan di sini ada essence tonernya, terus ada Break the Ever After Serum, terus ada yang day cream dan night cream. Yang pertama kita pakai essence toner dulu guys, dan manfaat dari essence toner ini banyak banget. Dan kita bisa gunakan ini pakai kapas atau kita langsung menuangkan ke tangan kita guys. Dan kalian harus perlu tahu banget bahwa kandungan dari essence toner ini ada glutathione, ada jeju propolis extract, bisa menyegarkan, melembabkan wajah kita. Pokoknya bikin wajah kita lebih lembut dan halus guys. Jadi kalau kalian mau rangkaian dari Scarlett, pakai dulu esensinya setelah kalian membersihkan wajah. Selanjutnya ada serum. Serum ini udah pernah aku review di konten di video sebelah, dan ini tuh bagus banget. Salah satunya yaitu kandungannya ada vitamin C, terus lavender water yang bisa membuat wajah kalian lebih lembab lagi. Bagi wajah kalian yang kering ataupun tidak kering, yang tidak kering bisa lebih halus lagi guys. Serum Brightly Ever After Serum ini, cara gunainya cukup ditetes di atas tangan dan langsung dibalurkan ke wajah kalian. Otomatis wajah kalian menjadi lembut. Tidak hanya itu saja, biar lebih perfect, kalian juga bisa nambahin sama day cream dan night cream guys. Day cream ini benar-benar bagus banget, kandungannya ada glutathione, ada niacinamide, ada tracinamide, dan ini fungsinya untuk mengecilkan pori-pori, terus membuat wajah kalian lebih lembab, terus mencerahkan wajah kalian biar lebih wajah kalian lebih cerah, lebih bersih dan lebih bagus lagi guys. Kalian tinggal balurkan ke wajah kalian, otomatis wajah kalian bisa lembut banget. Dan sama juga dengan night creamnya, itu sama-sama bahannya sama, cuman beda pagi dan malam saja. Jadi sesuai produknya ini sudah BPOM dan non test on animal. Semuanya hanya Rp75.000, dan kalau kalian ngambil satu paket itu lebih murah guys. Jadi nggak usah tunggu berlama-lama lagi, kalian let's get start for Scarlett Whitening. Dan benar-benar enak banget saat kita membalurkan ke wajah kita guys. Jadi jangan tunggu berlama-lama lagi ya, ayo kita pakai Scarlett Whitening. Dan ini dia serangkaian dari Scarlett Whitening, semoga bermanfaat.
Setelah mandi dan skincarean, karena udah capek banget pulang sekolah, jadi kita lunch dulu, makan siang dulu. Makan siang hari ini ada tumis, terus ada udang, terus ada ikan tongkol gitu yang disambelin. Ini kita ngambil dulu. Siapa di sini yang suka udang kayak aku? Ayo, unjuk tangan dong. Aku ngambil 1, terus 2, terus 3. Terus aku ngambil sambelnya juga karena ini benar-benar enak banget masakan mama aku, guys. Jadi kita juga dan ngambil tumisnya sedikit biar lebih enak. Makan dulu, guys. Kalian jangan lupa makan, jangan lupa jaga kesehatan apalagi di kondisi seperti ini. Dan aku pun kerja sebentar dan malam good night. Dadah.